Ketemu lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dan sahabat semuanya? Silo doakan sehat walafiat. Sahabat, ini mau ngasih tahu hasil semprotan kemarin sangat kering sekali sahabat. Memakai obat semprot Turmadan dengan kolaborasi ukurannya itu 200 mili dengan 1 sendok sunlight sahabat. Dengan 1 sendok sunlight penyemprotan ini kurun waktu 1 hari udah kering sekali sahabat. Penyayang tani, penyayang perkebunan, jangan lupa tonton video ini jika bermanfaat. Support terus biar tambah semangat dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Ini sahabat, rumputnya itu sangat kering sekali. Ini cuma memakai obat semprot namanya itu Turmadan. Ini sangat kering sekali. Nah, ini aku mau ngasih contoh buat pembersihan rumputnya biar tambah rapi ya sahabat. Ini dengan dibabat atau dia diarit kayak ngerak nyari rumput itu sahabat. Nah, ini aku lagi di sawah sahabat. Sahabat tani, sahabat perkebunan, tetap semangat. Semoga yang ditanam tambah subur, hasil melimpah. Dan semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman yang kemarin nyemprot. Ini hasilnya sangat kering sahabat. Rumput gulma, rumput berakar daun lebar, berakar serabut, berakar tunggak, jambu aja sampai mati loh sahabat. Tapi itu enggak tak aku semprot yang jambu itu biar hidup. Ini di pinggir pohon sawit sahabat, di pinggir pohon sawit. Ayo kita bersihin dulu. Gini sahabat, ya, kameranya aku taruh di sini ya sahabat ya, biar terlihat.
Nah, ini sahabat sangat kering sekali. Nih, ayo 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 aku ajakin sahabat. Ini di belakangku sangat kering sekali rumputnya. Nih. Ini jambu biar tumbuh subur, biar berbuah. Ini di bawah-bawahnya nih. Ini kering sekali sahabat. Satu hari ini sahabat. Ini satu hari kering sekali sahabat. Sampai ke sini satu hari kering semua sahabat. Tuh. Ya kan? Kering sekali, mantap pokoknya. Sahabat tani memakai obat dengan kombinasi sunlight sangat efektif buat penyemprotan sahabat. Giaring tenan iki. Terus kalau mau dibersihin ini mudah nih sahabat. Kalau mau dipapras rapih nanti. Tunggu hasilnya sahabat.